Desainer Ivan Gunawan mendatangi gedung Bareskrim Polri pada Rabu 22 Juni 2022. Igun akan diperiksa terkait kasus DNA Pro untuk kali kedua. Nama Ivan Gunawan terseret kasus DNA Pro setelah mempromosikan kegiatan robot trading. Ia pernah didaulat menjadi brand ambassador oleh DNA Pro yang direncanakan berjalan selama 3 bulan. Ivan Gunawan disinyali menerima bayaran sebesar 1,9 miliar. Uang tersebut kini sudah dikembalikan ke penyidik. Simak video selanjutnya. Ini ada acara apa sih, Nikita? Nikita, Bang. Gimana? Propam. Ya, kemarin, Bang. Bang, kok dibuka? Bang, kok ini kemarin lagi, Bang? Kemarin lagi, Bang, dipanggil lagi atau gimana, Bang? Ada pemeriksaan tambahan yang harus diberikan keterangannya. Oke. Dengan masalah yang sama ya, Lampa? Ya, bentar ya. Ini? Ya, iya. Ada masih gue. Ya,